100.000. Oh. Cuman kalau masalah terenak kan kita nggak tahu. Halo, ketemu lagi. Oke, ini aku udah sampai, baru aja sampai. Jadi hari ini mau makan makanan Indonesia. Jadi ini aku lagi pergi ke salah satu restoran Indo, namanya Indo Bistro. Jadi ya, ikutin terus, kita mau makan apa. Yang udah pasti sih mau makan Padang sih, Padang Kikil. Itu yang dicari setiap mau ke restoran Indo. Jadi langsung aja kita masuk, let's go. Ini kita pesennya dari menu ini guys. Aku pesen ini nasi ayam alasan. Dapat ini nasi, tahu, tempe, sayur asem. Ini kayaknya perkedel deh, potato fritters. Nih harganya $14. Apa-apa udah mahal sekarang ya. Jadi semuanya harga naik. Terus ini yang udah pasti, karena si bapak tuh ngidam sate. Oh sate, salah, nasi Padang Kikil. Iya, Padang Kikil. Nah ini kita pesennya Padang Kikil. Ini harganya $15. Nah terus kita juga order ini guys, es teler. Ya kan? Karena jarang-jarang ya. Biasanya es teler susah ya. Iya. Yang versi Indonya gitu loh. Ini harganya 8,5. Cuma ini nggak tahu modelnya gimana. Jadi ya udah, kita tunggu. Gimana Pak? Udah lapar? Iya, kita tunggu ya. Nanti gimana rasanya ya? Harusnya sih, kata orang sih enak, kita coba ya. Jadi ini emang pertama kali makan di sini? Nggak, Indo Bistro lu sering makannya tuh di West Covina. Udah order, lagi tunggu makanannya datang. Jadi sebelumnya tuh dia adanya bukan di sini, ini tuh tempatnya baru kayak beberapa bulan gitu ya buka. Iya gak sih? Iya. Jadi dia tuh baru pindah. Jadi sebelumnya itu di Hong Kong Plaza, dan dulu udah pernah coba di sana. Cuman itu waktu itu cobanya nasi kuning kayaknya ya. Nasi kuning ya kebanyakan, nasi kuning ya. Biasanya. Nasi kuningnya emang enak. Tapi enak sih. Nah sekarang ini kita mau cobain yang nasi Padang. Jujur nih, sebenarnya aku udah pernah datang ke sini satu kali di tempat yang baru ini. Cuman si bapak belum kan, jadi dia penasaran pingin tahu rasa Padangnya gimana. Karena aku bilang enak sih, enak. Terus ke rumah juga. 10 menit. Ya udah, why not, kita kenapa nggak coba gitu kan? Dan udah lama juga sih nggak makan Padang ya. Iya. Udah. Thank you.
penampakannya ya. Kita aduk. Ya, tuh avocado-nya. Kelapa, nangka ya. Biar. Seger banget gila. Berasa kayak di Jakarta. Ada ini apa namanya, buatep ya? Buatep. Gila, enak. Es teler 100.000. Oh iya, di Indo bisa dapat berapa? 3 ya? Coba, gak tahu di Indo bisa dapat berapa sekarang. Kayaknya 20.000 deh. Es teler kayaknya masih 15.000, 20.000 ya? Iya kan, makanya. Kalau pergi ke restoran Indo pasti ada aja yang dibeli. Nah ini sekarang tadi kita beli beberapa cemilan. Nah kita lihat. Oh ini kata Oma seperti biasa. Telur gabus. Beng-beng buat stok kan udah habis. Terus oh, ini ada tadi beli ini kacang putri Bali. Lagi kepingin aja jadi makanya beli. Terus apa lagi ya? Oh ini bolu kukus $2, lumayan juga sih, lumayan gede ya. Oke okay lah, $2. Jadi udah otentik lah, terpuaskan makan Padang. Iya, Padang kikilnya ngidam nih, enak. Jadi gimana menurut kamu Padangnya oke okay ya? Dibanding okay. Padang-padang yang udah pernah kamu makan gimana? Ya ini lebih oke okay sih dibandingin yang. Soalnya kita kan bukan lain. Pertama kali makan Padang kan. Udah coba di beberapa restoran Indo gitu. Iya. Ini bukan yang terenak tapi kan? Ya saat ini paling enak. Oh. Cuman kalau masalah terenak kan kita nggak tahu. Untuk depannya. Yang kikilnya gitu maksudnya, iya, enak. Iya. Oh, kikilnya iya, tuh iya. Kikilnya enak gitu. Oke. Thank you yang udah nonton dan see you di next video. Bye.